Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Podcast Agi, kita masih di sesi Lomba Tahfiz Quran 30 Juz Panana ya. Ya benar, 2024 juz. Untuk kategori nasional. Remaja. Iya, remaja itu hitungannya jadi SMA dan kuliah, universitas. SMA dan kuliah gitu. Kalau dari cakupan konsep ini menjadi tingkat nasional. Iya benar. Tapi ada yang dari luar. Iya, kalau mahasiswa Indonesia tapi mahasiswa dari Indonesia luar. Ya, mahasiswa Indonesia hanya posisinya domisilinya sedang studi di luar negeri gitu kan ya. Iya, ya, masya Allah cakupannya memang luar biasa. Iya, tadi udah banyak diomongin ya masalah-masalah teknis lah ya. Yang memang semakin kesini semakin kesana. Luar biasa lomba tahfiz ini, iya. Animonya saya yakin ini juga dirasain sama teman-teman panitia. Dulu waktu awal-awal juga sempat ikut terlibat dalam. Kok makin kita ngurusin makin ngerasa minder. Ingat awal dulu itu ingat yang mana Mas Sikri? Nah, kita coba flashback nih Pak Nana. Saya keinget banget, keingetnya jadi nostalgia nih. Dulu saya lupa saya udah nikah belum ya waktu itu ya. Awal masih kerja, iya. Itu kayaknya yang ngadain perisai depan anak. Belum ada Agi. Oh, itu ada lomba MTQ. Ada MTQ. Ingat. Agar ada lomba MTQ. Iya. Ada lomba kalau MTQ. Itu ingat karena juga lihat reportnya Mas Ganjar. Huh? Itu 2008 Mas. 2008 ya, yeah. Saya juga lupa itu. Itu MTQ, coba benar-benar musabaqah tilawatil Quran lah gitu kan. Yeah. Tapi kalau dari dokumentasi 2008 itu, itu udah ada tulisannya Astra Gema Islami gitu loh. Entah saya yang belum ngeh, cuman belum familiar. Emang udah ada Astra Gema Islami? Iya, aku aja nggak ngeh. Aku aja tahu bahwa itu Astra Gema Islami setelah dari foto itu. Loh, ternyata kata-kata Astra Gema Islami itu sudah ada sejak di foto itu. Secara nama sudah ada. Secara nama walaupun sudah ada. Belum rilis itulah ya. Iya. Oke. Bahwa kita enggak nge. Iya. Itu aja. Jadi waktu lagi itu lomba MTQ, kebetulan waktu itu saya ikut jadi peserta lah waktu itu gitu kan. Dengan tidak punya kemampuan MTQ ya, enggak punya kemampuan MTQ. Karena pas lagi datang dikira mikirnya orang perusahaan paling baca Qurannya ya standar lah gitu kan, dengan kita yang baca Quran juga standar. Pas lagi datang, wah ini beneran MTQ ini. Iya. Jadi partisipasi itu MTQ aja. Itu saat itu sudah tingkat umum atau perusahaan ya? Masih perusahaan. Oke. Belum ada Agi lagi jangan-jangan. Memang belum Agi. Oh kan? Memang. Tapi namanya udah ada. Kalau ngomong Agi juga yang dimulai dianggap sebagai Agi pertama itu kan berarti 2011. Oh memang. Iya, kayaknya 2008. Iya, karena kan dianggap Agi satu itu di situ. Jadi memang itu masih pas ada halal bihalal itu ya. Iya. Nah, iya. Itu belum ada halal bihalal. Kayaknya bukan di bulan Ramadan deh. Gitu pokoknya iya, yang ngadain masjid, masjid Asra dari perisai waktu itu ngadain di masjid Asra kita rame-rame bikin lomba Quran. Ya itu menjadi indikator awal lah ya lomba MTQ. Iya. Nah, berjalan sebenarnya lomba Quran ini ya dengan banyaknya kalau di Agi itu banyaknya lomba ini tetap sustain lomba Quran ini menjadi primadona Pak Nana. Gitu. Baik di kalangan umum yang kalau dibikin sama Masjid Asra maupun yang konteksnya kalau kita bicara di Asra Gema Islami yang pesertanya adalah khusus untuk karyawan maupun anak-anak karyawan dari grup Astra. Menurutku sih memang lomba Quran ini memang jadi gengsinya tetap tinggi. Iya, kasta lomba tertinggi. Benar. Karena secara lombanya ini kan memang apa ya? Kalau untuk yang lomba lain bisa jadi ada beberapa yang dipersiapkan. Betul. Itu karena pengen ikut lomba. Betul. Gitu. Dan lebih ke jangka pendek. Benar. Kayak JCIA segala macam benar. Itu paling ya prepare lah 2-3 bulan menjelang dikasih kisi-kisi gitu kan. Tapi kan kalau lomba Quran kan. Ya kalau lomba Quran itu ya gak ada lomba di Agi ataupun di Masjid Astra. Itu ya dia memang sudah ngapalin Quran. Betul. Dia bukan ngapalin Quran karena pengen ikut lombanya Masjid Astra. Betul. Kan gitu. Kalaupun persiapan kayak misalkan di lomba tahfiz 2-3 bulan lebih kepada murojaahnya aja gitu kan. Iya gitu, dan pemantapan aja kan. Memang murojaah juga setiap hari dia juga sudah melakukan. Betul, dan sudah itu. Keseharian. Iya, bukan karena ada lomba. Iya, benar-benar. Cuman ya tetap aja jadi gengsi. Bahkan sampai dengan saat ini ya gengsinya tetap tinggi. Sampai di titik
kan kalau di Agi itu kalau nggak masih kan Pak Nana ya apa 1, 2, 3 itu nggak bisa ikut lagi gitu kan? Masih? Iya masih untuk itu pemenang kan? Di tahun sebelumnya tidak boleh ikut, tidak boleh ikut lagi di gitu tahun kan? Ini gitu ya, ya. Cuman, itu masih. Iya tetap lomba Quran baik yang lomba murotal, baik yang lomba tahfidz, baik yang mau karyawan maupun anak-anak gitu. Iya. Animonya tetap sangat-sangat tinggi lah. Iya. Dan sampai sekarang terbukti. Ya ini menjadi salah satu masukan juga ya. Waktu itu kan awalan kan kita terbatas hanya grup karyawan asra aja gitu kan. Benar. Lalu melalui masjid diminta untuk yang umum juga gitu. Iya, benar. Dan ternyata lebih membludak lagi. Benar. Bahkan sampai ke nasional. Benar. Gitu, luar biasa. Memang ada beberapa kegiatan yang cikal bakalnya itu ada di Agi. Terus kemudian yang lebih rapi, lebih besar, lebih baik itu ada kelanjutannya gitu. Nah ini lomba Quran juga dulu kalau ngawali di Agi, ini kan formatnya yang kayak format di Agi ya. Itu terus kemudian dinasionalkan, terus peserta dibuka sebesar-besarnya. Tadinya peserta itu mungkin kalau yang model seperti ini ya mungkin 200-an dulu awal itu. Karena 200 itu dulu offline ya, Mang. Yang Agi. Oh, yang umum. Yang umum. Oh, iya betul, 2019. Saya lupa. Ah, benar. 2019. Kemungkinan benar karena itu sebelum pandemi. Betul. Ya, sebelum pandemi itu 200 karena hitung-hitung keterbatasan waktu. Ya, kalau space rasanya masjid cukup lah gitu. Betul. Nah, agar seleksi awal itu sudah selesai sebelum duhur, betul. Terus kemudian final setelah duhur selesai sebelum asar gitu kan ya. Iya, waktu itu pas lagi yang sebelum pandemi offline yang tadi Pak Nana ceritain, ya itu suasana masjid riuh gitu kan, serasa kayak di pesantren lah istilahnya lah ya. Apa namanya, saling bersaut-sautan karena kan kita bikin stream-stream tuh di situ kan untuk masing-masing grup lah gitu kan untuk disaring lagi menuju ke final gitu. Dan memang ya banyak hikmah sih Pak Nana ya. Sekitar 3 tahun kita pandemi. Terus apa namanya, secara teknologi terakselerasi lah gitu kan. Sedikit terakomodir konsep lomba pun menjadi lebih meluas gitu kan. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah kita sudah dalam kondisi normal. Cakupannya ya apa, konsepnya tetap dipertahankan sehingga bisa mengakomodir untuk teman-teman kita yang memang ingin berpartisipasi gitu kan di ya, ini termasuk berkah pandemi ya. Betul. Ya kalau kita mau mengatakan ya tetap apa, dari ujian-ujian itu masih ada apa, tetap ada keberkahan. Ya sekarang masih tetap bisa dipertahankan. Ya, karena sebelum pandemi kita offline sebenarnya. Betul. Yang hanya maksimal 200 orang karena keterbatasan waktu. Iya. Terus ya, seluas-luasnya Jabodetabek aja. Iya benar. Paling Jabodetabek. Terus kemudian karena online, ya online kita buka seluas-luasnya. Iya. Ternyata waktu online pertama seingatku 500 orang. Masih pandemi waktu itu ya. 500 orang sudah pandemi, karena online kan kita ganti jadi online. Terus kemudian di berikutnya ini dinaikin nggak? Dinaikin. Jadi ada 1000. 1000 itu aja cepet banget sampai 1000. Enggak, hitungan hari ya. Iya. Iya, terus kemudian setelah 1000 coba apakah masih bisa nambah lagi? Ya dibuka lagi ya tetap nambah. Ini sudah 1500, yang kemarin juga 1500 itu. Ya, dan kasihan jurinya Mas Zikri. Karena tim juri itu, juri ustadz itu aduh, kita kan ya kalau bisa ngasih tahu ustadz ya. Ini kan masih kasaran ya, 1000 untuk 200 besar. 200 besar itu kan juga nanti disaring baru 1, 2, 3 gitu. Ya, kalau boleh enggak sih kalau ngasih nilainya itu agak kasar-kasar dikit gitu. Enggak bisa masih kri. Ustaz itu tetap nilainya itu beneran udah kayak nilai final aja. Bener. Walaupun itu dengan cuma bedanya ketika penyisian itu berdasarkan rekaman di YouTube. Betul. Tapi yang dinilainya itu tetap sama dengan yang hari ini masih kri. Tetap tim juri dengan disuruh agak asal dikit tetap aja ya enggak bisa. Karena memang ya pertanggung jawaban. Iya. Apa namanya, amanah yang dikasih.
sih sih. Ya, tapi gitu. tapi kan kalau sekarang per stream itu kan nilai cuma 30 Mas Jikri. Iya. Nah, ketika jumlahnya 1.500 dan kita kan sebenarnya pengen menilai kalau memang bisa lebih cepat, kenapa tidak misalnya kita buka sampai 5.000 pesertanya gitu loh Mas Jikri. Tapi tim juri ustadz itu bisa lebih cepat gitu. Yeah. Tapi yeah. Jawabannya satu sih Panana. Jawabannya satu. Keputusan juri tidak bisa diganggu. Nah, itu. Bukan. Kalau keputusan juri tidak bisa diganggu gugat itu biasa. Iya, kalau yang ini keputusan tim juri ustadz lebih tidak bisa diganggu gugat. Nah, iya gitu. Bener. Ini secara tidak langsung. Ini katakanlah suara hati Panana yang konteksnya penyelenggara gitu kan, mewakili ya kan konsep penyelenggara. Pengennya bisa lebih luas lagi. Karena ya itu ditutup di 1000, di 1500. Yang minta untuk dibuka itu masih banyak. Itu betul. Itu. Karena gini, ini jadi bocoran ya Panana. Ini jadi bocoran. Anak saya di pesantren. Pesantren yang sebelumnya. Pesantren aku udah pindah gitu kan. Di pesantren yang sebelumnya. Itu ini kan banyak rata-rata peserta dari para santriwan santriwati kan. Itu dengan apa ya? Dengan apalagi sudah mengetahui kredibilitas para ustadz tim juri yang hari ini maju mundur gitu loh Pak Nana. Agak-agak takut-takut daftar. Oh, maksudnya maju mundur karena merasa oh ini susah. Iya. Susahnya konteksnya ya saya kalau boleh menggaris bawahi ini menjadi sebuah gengsi yang tinggi. Ini ujiannya luar biasa dengan tim-tim ustadz. Ya kita tahu Ustadz Miftah ya, Ustadz Miftah Harifin udah internasional ya. Internasional gitu kan, internasional. Dan kenapa saya bilang begitu? Itu menjadi gengsinya tinggi. Itu jelas menjadi sebuah gengsi yang tinggi. Terus berarti kan ini menjadi salah ada satu atau dua pesantren para santrinya ada merasa seperti itu gitu kan. Jadi ragu-ragu untuk maju menjadi nggak pede lah gitu kan. Tapi boleh jadi juga ini terjadi di pesantren-pesantren yang lain. Kalau kita hitung kalkulasi dengan ada yang statusnya seperti ini, itu tadi Panana bilang aja sudah sekarang aja sudah di 1.500 di hitungan beberapa hari nggak nyampe satu minggu. Potensi bisa dibuka sampai 5.000-nya justru bisa lebih besar lagi kemarin, berapa hari kemarin? Ya satu minggu lebih lah. Satu minggu lebih. Itu dibuka ya dan kan biasanya satu bulan yang kita buka ya. Ya tapi memang kalau mau bicara konteks timelinenya biasanya juga belum apa-apa juga udah ditutup abis, lagi. Sudah ditutup gitu. Lagi kan karena udah terlalu banyak. Perkiraan kalau memang mau 5.000 ya sebulan itu 5.000. Ya misalkan tuh mau dibikin sebulan nih gitu kan ketentuan sebulan dibuka benar-benar sampai akhir itu bisa sampai 5.000 kan. Iya. Itu ada yang merasa masih ragu-ragu lah gitu untuk ikut gitu kan karena merasa saking susahnya atau dan lain sebagainya. Gitu. Berarti kan animonya memang ya Masya Allah sangat-sangat luar biasa dan harusnya ya tetap jadi inspirasi buat kita lah ya. Gitu. Jangan mau kalah. Iya. Jadi Panana hafalannya udah berapa, Pak? Ini boleh ditutup enggak ini podcastnya? Antara masa dibilang ngeledek sih ini memacu ngeledek saya juga sih sebenarnya sih ya, gini ya memacu itu kalau memang achievable itu memang memacu mas. Tapi kalau udah ketinggalan jauh itu bikin putus asa itu putus asa. Beda tipis antara mendorong untuk memotivasi dengan justru menenggelamkan. Iya ini memacu atau mengejek sih. Sama sih, lebih ngajak kita juga ya. Berkaca sama diri ya sebelum Panana melempar ke saya lempar dulu. Aduh. Ya insya Allah menjadi inilah ya, menjadi inspirasi, menjadi berkah untuk kita semua. Buat apa namanya, buat diri kita pribadi, buat anak-anak kita, buat adik-adik kita. Ya dan alhamdulillah berarti generasi Quran di Indonesia masih cukup banyak. Masya Allah. Dan ada peta per masing-masing provinsi itu. Betul. Kira-kira penyebarannya berapa. Kita kelihatan karena dari data peserta itu kan kita identifikasikan dari provinsi Aceh berapa, dari Sumatera Utara berapa, semua provinsi itu hampir ada. Semua hampir semuanya Barat Tengah Timur ada sekarang Pak ya. Ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Terus kemudian alhamdulillah bisa ketemu bersama di hari ini gitu. Keterwakilan provinsinya juga masih tetap tinggi di 200 besar ini. Itu. Oh iya. Oke, ya.
Nanti kita lihat lagi keseruannya ya. Seperti apa ya. Ini udah mungkin setengah dua dan seleksi tahap awal untuk 200 ini masih belum selesai. Belum selesai. Mungkin tadi diprediksikan harapannya sih kalau Asyar rasanya belum selesai. Maghrib mudah-mudahan bisa selesai ya. Tapi paling tidak tim Ustaz sudah nangkep bahwa memang gak kekejar kalau pertanyaan itu masih dengan speed standarnya Ustadz ya. Ini tadi ya. Sudah agak dimodifikasi sedikit. Okay. Jadi kalau ada beberapa yang ada kesalahan, nah itu agar bonus untuk tidak usah dipanjang-panjangkan. Terus kemudian agar bisa ke pertanyaan selanjutnya dan peserta selanjutnya gitu Mas Jikri. Ya, estimasi kalau berkaca dari lomba-lomba yang sebelumnya secepat-cepatnya maghrib sih biasanya Pak Nana ya, atau bisa ke Isya sih yang sebelumnya, karena sampai ke Isya dan itu jadi koreksi kita, jadi evaluasi kita. Harapannya yang ini bisa selesai sebelum maghrib, sebelum maghrib ya, selesai ya. Ya mudah-mudahan ya. Ya, buat teman-teman yang penasaran seperti apa, bisa langsung lihat kembali di live streamingnya, atau yang memang belum sempat bisa langsung ada rekamannya di rekamannya YouTube, di Yayasan Amalia Astra, Astra untuk bisa melihat keseruannya, riuhnya seperti apa dari mulai penyisian sampai dengan final. Kalau masih merasa belum yakin yang tadi diomongin sama kita berdua itu model seleksinya seperti apa, benar-benar dari 1500 sampai ke 200 sampai nanti di babak final sore nanti kita lihat keseruannya seperti apa. Iya, dan di live streaming tadi untuk skor real time-nya juga bisa dilihat. Betul. Sehingga nanti ketahuan kita menjaga tetap transparansi dan juga seobjektif mungkin dari sisi penilaian. Iya, alhamdulillah. Oke, ya, mudah-mudahan lancar. Nanti kita akan diskusi bareng lagi masih di live streaming lomba tahfiz 30 juz untuk tingkat SMA dan universitas online nasional dari Yayasan Amalia Astra. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.